Rahim kemarin di 27 208, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab al-alim al-arif billah asy-syekh Abdul Mawahib Abdul Wahhab Ibn Ahmad Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn Muhammad Asy-Sya'rani Kudus asirruhu wa radiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa qala wa min haqqil akh 'alal akh an ya'tarifa lahu bil fadl wa an yuzhir lahu 'adama mukafa'atihi la siyama in kana qad bada'ahu bi hadiyah لأنه لا يقدر على مكافأة بداءته كما قال شيخ محي الدين ابن العربي رحمة الله عليه وفي الحديث من أودع معروفا فلينشره ومن نشره فقد شكر ومن كتمه فقد كفر ولا يشكر الله ما لا يشكر الناس حق ini kewajiban, ya. Hak itu kewajiban, ya. Kewajiban kita kepada saudara lain. 208, ya. 208. Ya'tarifa lahu bil fadl, mengakui kelebihan orang lain. Ya, kita mesti punya etika mengakui kelebihan orang lain. Ya. Yani nufaddilu, ya. Mengakui keutamaan, kelebihan orang lain. Dan itu bukan hanya sekedar i'tiraf, tetapi kita mesti menampakkannya bahwa kita tidak sama dengan dia, kita di bawah dia, ya. Adamu mukafa'ati, ya, apalagi ketika kita menghadapi saudara kita, saudara dalam arti seagama, ya, ya, ukhuwah, suhbah, pergaulan, ya, kepada sesama. Apalagi dia lebih dulu memulai memberikan hadiah, itu sudah satu poin bahwa kita berkewajiban untuk i'tiraf. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk menyamai permulaan. Nah, itu susah itu menyamai sabaqiyah itu, badaiyah itu susah sekali. Ya. Ada seorang tabi'in, dia ingin selalu mendengar kisah ibadahnya, ya, para sahabat. Dia orang yang punya himmah yang sangat besar. Jadi dia tidak mau ketika mendengar bagaimana ibadahnya, zuhudnya, akhlaknya sahabat. Dia ingin melebihi sahabat. Maka dia betul-betul beribadah dan betul-betul, ya, dia berusaha untuk menjadi yang terbaik. Satu ketika dia bertanya kepada kawannya itu, apakah kau masih mengatakan sahabat itu lebih baik, ya, dari saya? Maka orang itu menjawab, kalau engkau pun melebihi dia, tapi engkau tidak dapat, ya, membandingi sabaqiyah itu. Ya. Apa artinya sabaqiyah? Ya, kelebih duluan, gitu, ya. Ya, lamun rabiku rabi tualah. Senajan rabi nomku lebih hebat, tapi tetap tidak dapat menandingi duluan itu. Ya, bagaimana orang sudah duluan, bagaimana mau diduluin? Itu. Ya. Artinya apalagi jika qad bada'ahu bihadiyah. Ya. Atau bada'ahu bihadiyah, yakni azharahu bihadiyah. Apabila dia sudah menunjukkan hadiah, kita tidak mampu itu menyamai.
Dalam hadis dikatakan barang siapa yang auda'a ma'rufan fal yan syurhu. Barang siapa yang menyimpan ya. Auda'a kebaikan maka sebarkanlah. Barang siapa yang menyebarkannya itu tanda bahwa dia telah bersyukur. Dan orang yang menyembunyikan kebaikan maka kufur. Artinya man auda'a ma'rufan ini, menyimpan ini artinya udi'a. Man udi'a ma'rufan na'am. Ya, barang siapa mendapatkan gitu ya, mendapatkan kebaikan ya, dalam bentuk apapun, maka tunjukkanlah, nampakkanlah. Nah, barang siapa yang menampakkan itu tanda bersyukur. Nah, wa man nasyarahu yani azharahu faqad syakar. Kayak orang diberi sesuatu oleh saudaranya, maka pemberian itu ketika ada saudaranya terus ditunjukkan di depannya, itu tanda bahwa dia bersyukur. Allah memberi sesuatu maka kita tunjukkan, yaitu bagian daripada syukur. Itu sebab Rasulullah SAW dia mempunyai apa yang dia miliki, dia tunjukkan dalam bentuk dalam bentuk izhar ya. Contoh pedang Nabi itu berlapis emas semua pedangnya itu, dan onta Nabi itu onta yang terbaik, kuda Nabi itu kuda yang terbaik ya. Tapi makan Nabi makan hamba ya. Tidur Nabi tidur hamba. Tapi kalau dia diberikan disantuni ya, kebaikan, maka terus dia tunjukkan. Tidak, karena jika disembunyikan menunjukkan bahwa dia tidak bersyukur, kufur. Ya. Itu sebab kita mesti mengakui keutamaan orang, apalagi orang itu sudah menjahirkan, menunjukkan kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita, maka kita mesti mengizharkannya ya, kepadanya itu. Nah, kemudian juga wala yaskurullah man la yaskurun nas. Kita diberi oleh orang sesuatu terus kita pakai sesuatu itu di depannya, itu tanda bersyukur kepada orang, yang menjadi bukti bahwa itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kisah seorang syaikh, kalau dikasih sesuatu itu oleh orang dipakai setiap hari itu ganti-ganti. Kalau dikasih 10 sarungnya itu setiap hari sarungnya 10-10-nya ya, artinya pakai hari ini ganti lagi, besok pakai satu lagi, ganti lagi, besok pakai ya. Bahkan bukan hanya itu, kalau ada orang memintanya ya dikasih. Satu ketika ada orang memberi jubah. Nah, itu kisah seorang sufi di Syam ya. Ada orang memberi jubah. Ketika datang ke rumahnya tidak ada ya, syekhnya tidak ada, itu ada istrinya. Orang membeli jubah itu 10 jubah. Istrinya ini tahu kalau diberi itu mesti dipakai tuh. Ganti pakai, bahkan sering pulang tuh jubahnya enggak ada, pakai celana dalam aja, kaos dalam sama celana dalam pulang tuh. Kalau ditanya sama istrinya, bajunya kemana? Ada orang minta ya, saya kasih. Enggak minta, orang muji aja, bajunya cakep terus dibuka dikasih.
Ya. Dipuji aja terus dikasih. Jadi sering pulang itu telanjang, enggak pakai jubah. Ya. Maka ketika orang enggak ngasih sumbangan, ngasih hadiah 10 baju gamis itu. Lalu kemudian ya udah, anu syekhnya enggak ada, saya terima, katanya dikasih. Nah, disembunyikan 8 oleh istrinya. Ditunjukkan 2, takut habis. Ya. Ya itu watak istri kan gitu. Watak istri itu enggak mau besok itu enggak ada bekal. Ya. Perempuan itu kalau kita punya simpenan 4 bulan saja itu sudah nyaman tuh. Itu syar'i itu. Ya. Kita kalau kan dalam agama Islam itu kan tidak boleh nabung ya. Nabung itu tidak islami. Karena nabung itu tidak berkembang. Ya nabung duit akeh tiba-tiba kena nisab. Berkembang tidak, berkurang ya iya. Satu, nabung membentuk watak bakhil ya, dan tamak. Itu agama, artinya syariah itu menolak nabung itu. Dan tidak menganjurkan. Kita sering mendengar dulu apa nabung pangkal kaya, tidak, itu nabung pangkal tamak. Ya. Yang ada dalam Islam itu, makanya kan apa bahasa Arabnya ekonomi dalam Islam, iktisad, yang ada hemat. Jadi dua saja itu ekonomi Islam, hemat dengan iktisad, dengan istismar, invest, dagang dengan invest. Ya. Cuman keakian duduk usaha tapi jualan, ya modal entek, untung elaka, itu namanya jualan. Kalau usaha kan terus berkembang. Ya. Itu sebab kalau nyimpan juga, nah tadi itu kita bicara tentang nyimpan. Kalau nyimpan itu juga hanya untuk 4 bulan. Apa? Untuk nentramkan perempuan. Sudah. Kalau perempuan ada simpanan 4 bulan, tidur nyenyak. Ya. Enggak ngomel-ngomel itu. Udah. Nah itu perempuan. Nah maka ini begitu dapat 10, disimpan 8. Takut habis. Itu enggak salah, itu watak, ya, kudrah. Bahkan itu betul-betul perempuan kalau begitu. Ya, ya syekhnya enggak tahu. Begitu datang langsung dikasih makan. Istrinya cerita, tadi ada si Pulan ngasih hadiah. Oh iya, iya ngasih hadiah. Hadiah apa? Gamis. Berapa? 2, katanya gitu. Oh 2, sini. Ya, diambil, dipakai langsung dan keluar. Ya, pas pulang telanjang. Kata istrinya, alhamdulillah saya masih nyimpan 8, katanya gitu. Ya. Rupanya yang satunya dia kedatangan tamu seorang ulama, ya, satunya diberikan hadiah. Kata istrinya, cuma 2-2 kon. Ya cuma 2 kok habis ya, kata istrinya, ya kan masih ada 8 lagi, katanya. Ya. Itu sebab Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak boleh lebih dari 4 bulan kan, kalau tenteranya itu perang jauh dari negerinya 4 bulan itu digilir pulang. Maka ninggalin rabiku enggak boleh lebih dari 4 bulan. Gitu. Saya kan kemarin udah 4 bulan, makanya terus kodok 3 bulan. Ya. Kodok 3 bulan. Jadi sebelum 4 bulan udah datang lagi ke sini. Naman udi'a ma'rufan falyunshirhu. Ya. Waman nasyarahu
faqad syakar, wa man katamahu faqad kafar. Barang siapa diberikan, mendapatkan kebaikan ma'ruf, ma'ruf adalah kebaikan dari sosial, kebagian orang, maka harus disebarkan. Wa min haqqil akh 'alal akh an yazurahu kulla qalilin minal ayyam. Selalu mengunjungi beberapa hari, mengunjungi 2-3 hari, mengunjungi alal aqal qabla 3 ayyam. Hafil hadis imshi mailan ud marida. Berjalan 1 mil kunjungi orang sakit. Imshi mailain aslih bainas nain. Berjalanlah 2 mil dan damaikanlah 2 saudara yang bermusuhan. Ya imshi thalathata amyal zur akhan fillah ta'ala. Jadi ziarah itu tidak menutupi jarak yang jauh, ya, tetap punya hak untuk dikunjungi dalam waktu ringkas. Wa fihi aidan az-zair akhahu fi baitihi al-akil fi ta'amihi arfa'u darajatan minal mut'im. Yang menjirai saudaranya di rumahnya, datang ke rumahnya, makan makanannya itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang memberi makan. Padahal kita kok oli mangan, tapi derajatnya lebih tinggi dari yang memberi makan. Makanya ada wali itu yang enggak pernah masak di rumahnya. Karena dia pikir banyak sahabatnya, lebih dari 30 malah. Jadi tanggal pertama ziarah ke sini, tanggal keduanya. Jadi sudah sebulan yang pertama dari Indu lagi. Mana kamu enggak datang-datang? Datang lagi muter terus. Ini wali ini niatnya agar mengambil berkat ya dari makanan akh mahbub itu yang disayangi, juga membuka kesempatan untuk bersedekah bagi saudaranya tuh. Tapi niatnya sih benar-benar begitu niatnya. Kalau niatnya nggak benar ini ya ngambil istighlal namanya. Ya, mengambil kesempatan. Ya, itu sampai ada yang begitu itu karena cintanya kepada sesama. Dia ingin dia berbuat baik lebih banyak dari dirinya. Ya, Allahu Akbar. Ya. Artinya Nabi menyayangi setiap umatnya itu. Maka setiap umatnya itu punya berkah. Satu sama lain untuk mendapatkan keberkahan. Min berkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi aidan. Panjang ini malamnya. Idza zara ahadukum akhahu fa alqa lahu syai'an yaqihi minat turabi. Waqahu Allahu Allah azaban nar. Jika seseorang menjarai saudaranya, maka hendaklah dia menggelarkan untuknya sesuatu yang melindunginya dari tanah. Jangan dibiarkan duduk di tanah, dikasih hamparan, alas. Ya, diberi alas, ya. Itu nanti Allah akan mengalasi kita dari siksa neraka. Lamun iya kita mancing neraka, Allah kasih alas, paling enggak kurang lah panasnya. Alas apa itu? Itu karena kita mengalasi saudara kita yang mengunjungi kita. Ajakan melepor. Iya. Itu orang, ya orang tua kita dulu tuh, Masya Allah. Ya kita kan udah sekalian ngebersihin ubin gitu. Ya. Allah, orang tua itu lu enggak kasih. Ya, saya lihat masyai apalagi perempuan, Masya Allah. Ya, mereka yahtarimuhum. Ya, yahtarimuhun. Ya. Wa fihi aidan zur fillahi fa innahu man zara billah syai'ahu 70 alf malak. Allah. Ziaralah ziarahnya ini betul-betul fillah. Karena Allah. Ya. Karena orang yang menziarahi karena Allah syai'ahu 70 alf malakin. Apa syai'ahu itu? Diiringi gitu. Ya. Syai'ahu sab'una diiringi oleh 70 ribu malaikat. Ya.
orang yang mengunjungi ziarah. Sebetulnya makna ziarah fillah itu ziarahnya sudah di dalam sifat-sifat Allah, artinya bil ikhlas, bil tawadu, bil itu fillah. Kalau lillah itu ya semata-mata melakukan saja. Karena orang menjaro lillah ya, faqad jafa ya. Kalau menjarai lillah masih jafa, artinya menjarahi lillah itu karena melihat teknya disuruh ziarah, dia ziarah tapi balik masih ngegibahi, itu jarah lillah. Tapi kalau jarah fillah ya, dia ziarah itu dengan sifatnya yang hakiki, itu secara detil orang ya, para sufiin memberikan syarahan kepada manzara bainalil al farq bainalillahi wa fillah gitu. Kalau jara fillah itu memang betul-betul faqad ahab ya. Nah maka ada kan, oh ziarah ya, dia menyadari karena ini memang agama memerintah, pas balik wah gara-gara ikut sih ya, buadeg memang, wah terus itu. Tapi kalau sudah fillah ya, boleh jadi sayyahu sab'una ya alf malak wa haka al yafi'i an ba'dil awliya annahu qala ra'aitul kutub bi makkata, aku melihat seorang kutub di Mekah ala ajalatin minaz zahab, di atas roda ya, yang terbuat dari emas. Wal malaikatu yajurrunaha bil hawa, rupanya yang narik itu ada di udara, yaitu para malaikat. Bisalasilin min zahab, dengan tali rantai daripada emas juga. Fakultu, maka aku bertanya, ila aina tamdi, kamu mau pergi kemana, mau melangkah kemana? Ila akhin min ikhwani ishtaqtu ilaih, aku pergi ke rumah saudara, salah satu saudara. Oke, ini bukan saudara kandung ya, saudara sesama agama akidah. Aku mengunjungi kepada saudara, salah satu saudaraku yang aku telah rindu kepadanya. Fakultu lahu lau sa'altallaha an yasuqahu ilaik, kenapa engkau tidak mohon kepada Allah agar dia datang kepadamu? Faqala wa aina thawabu ziyara ya akhi, lalu pahala ziarahnya siapa yang dapetin? Ingin mendapat pahala ziarah. Wa min kalami Sayyidi Ibrahim al-Matbuli, us'u ila ikhwanik wa iyyaka an tanqati'a anhum bihaitsu yastawhishun fayatuna ila ziyaratika fa inna jami'a ma ma'al faqir min al-madad fi hadha zaman la yaji haqqa tariqin wahidin yumsha ilayhi. Ya. Sidi Ibrahim al-Matbuli mengatakan, apa artinya kok? Pergi ya, kunjungi berarti. Ya, kunjungilah saudaramu. Ya. Kunjungilah saudaramu dan janganlah kamu ya sampai terputus. Ya. Kan kalau lama enggak dikunjungi kan terputus. Cara untuk tidak terputus hubungan ukhuwah itu, maka ziarahi nyambung mani. Ya. Di mana yastauhisun fayatuna ila ziaratik. Nah, di mana mereka sudah merasa jauh ya, merasa berjarak. Ya. Maka kemudian mereka datang untuk menziarahimu. Ya. Artinya duluin ziarah itu, jangan sampai orang rindu malah dia dulu yang ziarah itu. Itu. Kalau artinya sampai orang itu rindu baru mereka menziarahimu, berarti itu juga merupakan bagian al-inqita. Karena segala apa yang ada pada fakir minal madad, segala madad yang ada pada fakir zaman ini, la yaji haqqa tariqin wahid yumsha ilaihi. Ya.
tidak datang satu thariq, ya, hak yumsya ilaihi yang dia ismana apa makna la yaji haqq tariqin wahid yumsya ilaihi. Harus kita yang datang, jangan sampai madad yang ada pada orang fakir itu harus kita datang. Bukan itu yang datang. Jangan sampai terputus agar kita yang ziarah yang mendapatkan madad. Sahih. Jangan sampai dia yang kemudian datang. Datang, dia yang mendapat madad. Allah. Fa inna jami' ma'al faqir min al-madad fi hadha zaman la yaji haqq tariqin wahidin yumsha ilai. Maka tadi jangan sampai mereka sudah wahash. Ya, wahash itu rindu karena berjarak, karena berjauh. Ya, kemudian mereka menjarahi kamu, itu jangan sampai, karena madad, ya, al-faqir di zaman ini itu la yaji haqq tariqin wahid yumsha ilai. Ya. Tidak datang hak satu tariq itu yang dikunjungi, yang mengunjungi itulah yang mendapat apa madad di zaman ini. Ya, zaman ini zamannya Syekh Al-Matbuli, ya, itu di abad ke-7, apalagi zaman sekarang orang yang apa yang mendahului ziarah itu sudah sangat ya sedikit. Padahal dulu alat transportasi kan kurang, ya, alat komunikasi juga susah. Tapi hak ziarah itu ya sangat diperhatikan. Ya sekarang apakah bisa diganti? Ya, kita jauh terus video call gitu ya. Baik. Wa qad kana al-Imam Syafi'i yazuru tilmizahu al-Imam Ahmad ibn Hanbal katsiran wa yazuruhu al-akhar kadzalik. Fa qila li Syafi'i fi dzalik fa anshada radhiyallahu anhu ta'ala qalu yazuruka Ahmad fa tazuruh qultul fadailu la tufariqu manzilah. Allah. In zarani fa bi fadlihi aw zurtuhu fa li fadlihi. Fal fadlu bil halaini lahu. Itu pengakuan seorang guru kepada muridnya. Allah. Fa ajabahu al Imam Ahmad, in zurna fa bi fadli minka tamnahna aw nahnu zurna falil fadli alladhi fika fala adimna kilal halaini minka wala nala alladhi yatamanna fika shanika. Allah. Imam Syafi'i menjarahi muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, juga menjarahi yang lain juga sama. Lalu ditanya kepada Imam Syafi'i, kenapa? Kenapa enggak nunggu dia aja ziarah? Ya. Maka kemudian beliau menyitir satu syair. Mereka berkata, ya, Ahmad menziarahi kamu, maka kamu menziarahinya. Kata Imam Syafi'i, tidak. Karena keutamaan tidak akan jauh dari rumahnya. Ya, tidak akan misah dari rumahnya. Kenapa aku menziarahinya? Karena Imam Ahmad afdal minni. Ya, kalau dia menziarahiku, maka itu karena dia memang orang yang utama, orang yang berakhlak. Kalau aku juga ziarah kepadanya karena untuk ya, karena dia memang lebih baik dari saya, jadi saya ziarahi. Jadi dia ziarah, memang itu akhlak dia, saya ziarah memang dia mulia. Maka keutamaan dalam dua keadaan pun memang milik dia. Maka Imam Ahmad menjawab juga, ya, jika engkau mengunjungi aku, maka itu karena engkau memang fabi fadlin min katamnahna. Ya, engkau mengajarkan akhlak kepada kami, memang engkaulah orang yang punya akhlak. Ya. Kalau kami ya apa yang menziarahinya itu pun karena lil palil fadlil ladzi fik. Ya. Karena kita ingin mendapatkan keutamaan darimu itu.
karena itu adalah keutamaan ada padamu. Kami tidak menafikan dua keadaan itu padamu, dan juga tidak ada ya, orang yang berharap kepadamu itu ya, yang akan yang mencelamu. Artinya ziarah dan menziarah itu tidak ada yang merasa lebih baik dari satu dengan yang lain. Bahkan yang ziarah itu selalu yang lebih baik jadinya. Min kalami Sidi Ali Al-Khawas rahimahullah, az-ziaratu lil ikhwan tazidu piddin wa tarkuha yunqisuh aw yanqusuh li'annaha katalqihin nakhl. Allah. Faqad qala al-qaum idza qalla ra'su malika fazur ikhwanak. Ziarah kepada saudara itu menambah ya, keagamaan itu ya, menambah di dalam agamamu itu. Maka meninggalkannya menguranginya. Karena ziarah itu seperti penyerbukan pohon ya, dengan ziarah maka ditalkih lagi, diserbuk lagi, tumbuh lagi, hidup lagi ya, atau dicangkok ya. Maka mereka orang-orang sufi berkata, jika modalmu sudah mulai mengurang, ziarah. Qultu ziyaratul ikhwan la tazidu piddin illa ma'aluzumi adabi ziarah. Nah, itu yang paling penting adabnya ya. Bukan sekedar ziarahnya. Adabnya. Wallahu a'lam. Naqifuna walhamdulillah. Salat dulu ya.